Dari Festival Kopi Lampung Barat, kita pindah ke Festival di Lampung Selatan. Beragam atraksi kebudayaan Nusantara menyemarakan Festival Kalianda tahun 2019. Pawai budaya ini mengawali puncak Festival Kalianda yang dipusatkan di lapangan Cipta Karya Kalianda Lampung Selatan. Para peserta memperlihatkan ragam atraksi budaya seperti silat, menari, barongsai, tari reog saat pawai berlangsung. Festival berbasis pelestarian budaya dan kearifan lokal ini mengangkat tema The Glory of Topeng 12 Wajah Lampung Selatan. Kegiatan pawai budaya itu bertujuan menjadi edukasi konservasi lingkungan dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat sekaligus ajang promosi destinasi pariwisata Lampung Selatan. Ini luar biasa, menunjukkan tadi kebersamaan kita, rasa kebersamaan kita untuk menunjukkan bahwa Lampung Selatan itu indah, aman, tertib, dan nyaman. Melalui festival ini, sebagai ajang bukti pemersatu beragam adat di tanah air ada di Lampung Selatan. Sisi edukasi festival diharapkan memiliki nilai strategis karena masyarakat dapat mengetahui dan mengenal nilai-nilai dari kekayaan adat serta seni budaya yang selama ini berkembang di Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.